Nah ini teman-teman, jadi kita baru ngerakit, baru nata ya akuarium kita. Ini panjangnya 100, lebarnya 50, tingginya 50. Nah ini hasilnya, ada ubur-uburnya, ada aeratornya, ada ikan gapinya, ada kuda lautnya. Ada lampunya. Ada lampu. Iya, nanti lebih kelihatan sih malam hari ya, teman-teman. Ini masih agak butek sih, nanti kita lihat ya. Setelah beberapa saat nanti dia akan lebih pasti akan lebih jernih lagi. Soalnya tadi juga butek sih. Jernih ini nanti lama-lama. Seperti itu teman-teman ya. Ini budgetnya yang minim aja, nggak usah yang mahal-mahal. Ikannya juga yang nggak mahal-mahal, yang biasa-biasa aja. Yang penting Quency happy. Quency happy nggak? Nah, yang penting Quency happy. Yang penting kelihatan indahnya, kelihatan indah kehidupannya. Sip teman-teman. Sip nggak Tom Quency? Oke nggak? Bagus nggak? Bagus. Bagus gak? Bagus. Suka gak? Suka. Ya udah. Oke. No. Itu ada kodoknya. Kodok. Ada kodok lagi ya. Ada kerangnya. Kerang ini. Batu-batuan. Ya, kerang. Ada mainan penyelam. Banyak. Tuah tolong. Untuk filternya pakai filter belakang. Ini pompanya. Nanti. Nah ini untuk kapas. Ada kapas. Ada batu. Apa? Lupa namanya. Batu zeolit, arang aktif, karbon aktif, sama yang terakhir itu biobol, kurang kelihatan ya, soalnya ini posisinya di belakang dan ini tembok. Batunya banyak. Ini pakai lampu. Kalau lampunya dimatiin, kunci geseran. Kalau lampunya dimatiin seperti ini. Nggak kelihatan. Lampunya jangan sering-sering dinyalain, nanti panas. Panas ini. Kesian ikannya. Ngeblur, kurang fokus. Nah, jadi ya. Kesian ikan kalau ada lampunya. Ataupun ada lampunya palu ya. Lampu. Ikan yang berenang. Lampu. Tak pernah lampu. Ini benar-benar deras. Pompanya pakai Yamano. Ini benar-benar deras alirannya. Ini filter belakangnya ya teman-teman. Ini kacanya tebal. Tebalan kacanya lumayan. Berat sekali. Sekian teman-teman, bye-bye.